Memasuki bulan ke-11, pertempuran dua negara bertetangga, Rusia dan Ukraina, nampaknya belum mereda. Baik Rusia maupun Ukraina, keduanya berlomba-lomba dalam mengoperasikan amunisi andalannya di medan perang. Ada yang beruntung, berhasil mengenai target, namun ada pula yang harus menerima kerugian besar karena gagalnya serangan. Seperti halnya yang dialami pasukan Ukraina baru-baru ini. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 13 Januari 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan sisa-sisa dari satu helikopter Ukraina yang hancur. Narasi unggahan menyebutkan helikopter tersebut ditembak jatuh oleh pasukan lawan. Hingga akhirnya ia terbakar, meledak, dan hancur berkeping-keping saat mendarat. Seperti yang tampak dalam rekaman. Lagi-lagi, untuk kesekian kalinya, kerugian besar harus diterima angkatan bersenjata Ukraina. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!